wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrotal muhtaram sahibul fadilah wal karomah al habib Muhammad bin Ali bin Yahya bin Yahya dari Sindang Indramayu yang kita tunggu-tunggu mau'idoh hasanahnya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzan Marzuki beserta pendampingnya yang setia, Ibu Nyai Hajah Huzaimah selaku pengasuh Madrasah An-Nuraniyah, yang kita harap-harapkan doa serta keridhoannya. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Qadir beserta pendampingnya yang setia, Ibu Nyai Zulfa selaku Kepala Madrasah An-Nuraniyah, yang kita anti-anti nasihat-nasihat dan barokahnya. Kepada asatidz dan asatidzah dan para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Dan kepada seluruh santriwan-santriwati yang saya Madrasah An-Nuraniyah yang saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbina wa Rabbikum Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin umat. Beliau adalah pembawa amanat dan beliau adalah pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit akan menyampaikan tentang menyambut datangnya bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahruwah, wa Sya'banu syahri, wa Ramadanu syahru ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab dan memperbanyak membaca solawat di bulan Sya'ban serta memperbanyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat memasuki bulan Rajab beliau membaca doa. Masa kita sebagai umatnya tidak membaca doa? Betul? 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 Ya iya betul. Apa sih doanya? Insyaallah hadirin wal hadirat semuanya sudah hafal. Karena
wasallam, "Idza dakhala rajaba." Ola. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Rajab, maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa fir lana dunubana wa balighna Ramadan wa fir lana dunubana. Monggo sarang-sarang Pak Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa fir lana dunubana wa balighna Ramadan wa fir lana dunubana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab adalah bulan yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat kebaikan di bulan Rajab tersebut. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka seakan-akan ia berpuasa satu tahun. Dan barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka ditutuplah 7 pintu neraka jahanam darinya. Dan barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka dibukakanlah 8 pintu surga darinya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya. Amin, amin, ya Rabbal. Maaf, walaupun bulan Rajabnya telah lewat, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang agar bisa bertemu dengan bulan Rajab kembali. Hadirin wal hadirat dan teman-temanku semua, ketahuilah bahwa kita dengan Kanjeng Nabi bedanya cuma sedikit. Pengen tahu apa itu sedikit? Pengen. Pengen tahu? Pengen. Pengen tahu? Kasih tahu enggak ya? Ya udah, saya kasih tahu aja deh. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Tapi kalau Kanjeng Nabi sedikit sekali makan. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Tapi kalau Kanjeng Nabi sedikit sekali tidur. Tidurnya ada. Betul kan bedanya cuma sedikit? Betul? Betul? Betul. Ya iya betul begitu. Sebelum saya akhiri, marilah kita bersama-sama membaca sholawat agar setan belek, setan engklek, setan kabicirit hancur lebur kabur. Sholawat ini versi Padepokan Anti Galau. Marilah kita bersama-sama bersholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad.
saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahil hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat ingkang winulya. Panci Titi Laksono Adicara ingkang kaping 6 inggih punika Titi Laksono ingkang kita antos-antos ateges mawaidatul hasanah lan dipun susul mawi doa ingkang badhe dipun kefatwahaken dening panjenenganipun Al Habib Muhammad bin Ali bin Yahya. Namun saderenge dalam aminangkani muqasimul awqat sedaya lepat bibit awal dumugi akhir nyuwun anggapun pangapunten jasa motor pangarsami ingkang tanpa winates. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum